Masih awam, jikalau salah satu pemain boleh di sana berkumpul, namun harus diakui kecepatan di sana pemain-pemain dari Kolo menutup ruang gerak pemain-pemain dari Ombo. Masih kita nantikan cukup baik di sana. Barang bahaya, Kolo terlalu keras tadi. Pemain dari Kolo dengan serangannya mematikan di sore ini hadirin. Masih kembali Kolo mencoba ke lini belakang. Cukup baik tadi bola bola cepat tadi. Masih kita nantikan di sana berpunggung 9. Kolo. Cukup baik tadi bola bola pendek yang mencoba diperbetulkan tadi. Namun masih mendatar tadi dan kembali di sana berbahaya. Nampaknya pelanggaran tadi Watabat Toto Uloroni. Coba diperbetulkan pemain-pemain. Ombo, ada Rico. Rico cukup baik tadi. Sambo Ombo pressing tadi maksudnya ke sektor belakang. Namun keluar. Terfaul pertama di 35 menit ini. Akankah Kolo ataukah sebaliknya? Pemain-pemain dari Pansor Ombo akan tinggal di sana Rico. Berpunggung 8-9 masuk ke berbahaya. Tetapi official Ombo open kasih atas kerjasamanya. Lao ita roh tak ita ini terlalu tenar eh. Ya, waras ita sepadu auto bali horat on dari wajah stoi kode kasih aja dah. Ya, ayo kirim sama ya. Ini mari sangat takut ya tadi. Berbahaya. Dapatnya masih awal di sana berbahaya. Sayang sekali tadi. Iwan mau masih mengontrol tadi. Luar biasa Iwan kembali mencoba mengejar di sana untuk tidak mengajak duel tadi berbahaya. Sayang sekali tadi. Keluar dan kembali menghasilkan lompar masuk kami. Akan kalau kesempatan kali ini hadirilah. Masuk di sana berbahaya. Sebuah suluhan tadi yang cukup baik tadi hadirilah. Namun sayang masih mampir lebih kurang 30 cm di arena kanan. Terima kasih Pak Sekjen. Kembali BT turun coba melakukan penetrasi bola tadi. Berbahaya, ada Ruli di sana. Salah satu pemain yang memiliki sprint yang cukup rata-rata di sana dan masih dibentur tadi. Berbahaya. Dibiarkan saja tadi Ruli. Sebuah taktikal yang cukup baik tadi. Berbahaya. Masih kita nantikan Kolo di sana cukup baik Kolo. Sebuah pengamatan bola yang cukup baik masih kita nantikan di sana. Tunggu 10 BT mencoba mengajar lari tadi. Gagal saudara. Sayang sekali tadi Bebek nilai silaturahim yang coba dipertontonkan kedua tim ini cukup tinggi lebih-lebih nilai-nilai fair play di ajang turnamen wali kota Kapal pertama ini sungguh luar biasa dan berbahagia. Masih awan di sana cukup baik kembali ke sektor belakang tadi ada Daud sendiri di sana salah satu legendaris yang dimiliki Pansor Ombo ada Betty di sana kembali Ruli lagi-lagi mencoba bertontonkan bola-bola pendek masih Betty di sana masuk kami Roni alias Ruslan mencoba mengajar duit tadi berbahaya Daus kembali masih Daus masih Daus mencoba mencari kawan dan mengumpang lambung ke depan tadi nah offside tadi hampir puluhan ribu kepala yang masih kalah. Pertandingan kedua tim raksasa, kedua tim yang spektakuler di sore ini hadirin. Kembali kita saksikan sana, cukup baik. Lagi-lagi sayang sekali tadi Ruli. Salah satu pemain yang memiliki taktikal yang cukup sempurna tadi adalah punggung 9 di sana berbahaya. Tujuh kawal tadi BT, masih BT dikawal dua pemain sekaligus. Wow. Pelanggaran tadi hadirin. Sana nampaknya ada tiga pagar hidung yang coba melontengi tendangan bebas kali ini Kolo Putra berbahaya cukup baik tadi kembali pemain 10 di sana tidak dikawal oleh pemain dari Ombo berbahaya sebuah tendangan yang cukup luar biasa tadi kembali Bobin mencoba menguasai bola satu persatu pemain Kolo berhasil dikecoh tadi namun sana ada awal mencoba mengincar. Sayang sekali tadi terperangkap lagi-lagi offside saudara awak. Pertanyaan dimiliki pemain-pemain dari Pansor berbahaya Ruli. Masih nampaknya cukup baik tadi. Namun harus diakui permain maksud kami pemain-pemain di lini belakang tadi Kolo cukup tangguh dan kokoh di lini. Masih kembali BT. Serangan yang bertubi-tubi kali ini Ruli di sana mencoba untuk crossing ke depan di sana ada awak. Sayang sekali
harus diakui pertahanan yang dimiliki pemain-pemain dari Kolo Putra cukup luar biasa hadirin. Kembali jauh dengan gaya yang cukup luar biasa tadi ada Bobby di sana. Bola-bola pendek yang tadi namun masih dicopet tadi pemain-pemain dari Kolo. Masih 29 salah satu stopet terbaik yang dimiliki Kolo. Luar biasa. Bola-bola pendek kembali ke lini belakang masih jalan puluh jika mencoba dikawal tadi Ruli. Masih cukup baik tadi. Harus diakui bola-bola pendek tadi yang coba dimainkan pemain-pemain dari Kolo. Sayang sekali tadi Kolo kembali kita nantikan di sana 28 mencoba mencari kawan. Namun dibentur saja tadi pemain-pemain dari Panzer ada Daud di sana. Daud mencoba ke depan. Ada Iwan di sana terus mencoba mengajar di sana. Ada Rupung Ubuah dari Kolo. Salah satu pemain di belakang tadi yang cukup lihat dan tangguh di sana. Kedalam. Ada Rico di sana. Sayang sekali lagi-lagi di Bembo. Masih Bembo BT yang coba dituju cukup baik tadi BT. Kembali Zaus, lagi-lagi kembali BT. Terus mencoba memainkan irama permainnya dan di sore ini yang cukup baik. Kembali Kolo, cukup sempurna tadi. Umpang lambung tadi. Dikawal tadi Rory di sana, umpang 17 kalau mencoba melakukan pengamatan bola masih nampaknya. Umpang di sana luar biasa, masih 5 di sana. Mencoba dikawal tadi Ais masih lolos tadi berbahaya 17. Luar biasa 3-4 pemain dari Pasir. Ah! Sayang sekali tadi sebuah kesempatan mas tadi terjatuh di sana Zaus kembali Kolo terus melakukan serangan balik luar biasa serangan yang sempat kurang tadi namun tidak mampu dimanfaatkan kembali Zaus mencoba umpan lambung di sana terperangkap offside Putra Armansa 28 digantikan pada nomor 26 berhampir saja tadi hadirin berbahagia. Serangan yang cukup luar biasa, serangan yang cukup cantik yang coba dipertontonkan tim Putra Kolo tadi hadir. Namun harus diakui maksud kami, pertahanan yang dimiliki Panzer cukup tangguh hadir yang berbahagia. Kembali kita nantikan Kolo, terus mencoba menguasai bola dan kembali menata di sana. Di sektor kiri tadi, ada penunggu tadi mencoba mencari kawan kembali bekerja sama dengan pemain pemain muda. Mencoba bola bersama di sektor kanan di sana, pengusaha bila luar biasa, dia mencoba dikawal tadi, ada Awan. Masih Awan, cukup baik tadi, Kolo. Sayang sekali tadi pelanggar, membentengi tendangan bebas kali ini. Luar biasa, Kolo. Sayang sekali pemain jantung berpunggung saat ini tidak mampu apa yang nata reja nomor punggung 9 merupakan gelandang tengah tadi mencoba melompat ke sektor kiri masih kita nantikan mencoba umpan lambung ke depan di sana namun tidak dibiarkan saudara Bembo Awan yang coba dituju terus dikawal tadi namun sayang pemain Kolo terus mencoba melakukan pressing tadi masih nampaknya kembali terjadi perebutan sengit kali ini masih bersama nomor punggung 18 pemain-pemain muda Kolo cukup baik kembali ke sektor kanan tadi masih kita nantikan para bahaya cukup baik tadi harus diakui pemain-pemain muda Kolo mencoba ke depan di sana punggung 10 berbahaya namun tidak dibiarkan saudara Betan yang kembali kita nantikan sana Ruli cukup baik tadi dan mencoba mengajak dua tadi sayang sekali lagi-lagi salah pengertian maksud kami pemain-pemain Oimbo cukup baik tadi Kolo.